Seperti inilah kondisi rumah gadang atau rumah adat milik kaum suku Caniago di daerah Kotolawe, Lembang Jaya, Kabupaten Solo, Sumatera Barat, usai diterjang angin puting beliung. 3 unit bangunan rumah adat ini ambruk hingga rata dengan tanah dan tidak bisa dihuni lagi. Rumah adat atau disebut rumah gadang ini merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau suku Caniago Kotolawe. Sebagai rumah utama atau rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lainnya dari suku yang bersangkutan. Setidaknya sebanyak 6 unit rumah warga mengalami rusak berat akibat terjangan angin kencang ini. Akibatnya 6 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah famili dan tetangga yang tidak terkena dampak angin kencang. Lokasi perkampungan yang berada di antara kawasan lembah dan perbukitan memang kerap mengalami cuaca ekstrim angin kencang. Tapi roboh nak. Tapi roboh tu rumah agak miring. Rumah kamar mandi, rumah miring. Waktu kejadian ibu sedang di mana? Dalam. Sedang dalam rumah. Terus pas ada kejadian seperti itu sempat gimana bu? Rasanya waktu itu bu kegiatannya? Tak kaji benar. Ini tak gadang rempah ada mah. Tapi baru takut lah leh. Cuaca masih angin kencang. Ya? Sering bu angin kencang di sini bu? Sering. Untuk sementara ibu sempat mengungsi ke rumah tetangga pas kejadian atau gimana? Mengungsi lo ke rumah mama.